Sungai Desa Keradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban mendadak ramai saat ngabuburit bulan Ramadan 1443 Hijriah. Keramaian tersebut karena adanya lomba dayung yang digelar oleh organisasi pecinta alam atau OPA Tuban. Lomba yang diikuti oleh 7 tim putra dan 5 tim putri itu bertajuk Mabar Rafting Ramadan antar klub dayung. Kejuruan ini pertama kalinya sejak vakum selama beberapa tahun akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial. Koordinator kegiatan, Pipi Tri Sulistyo menerangkan, kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan Induk Olahraga Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Tuban. Tidak lain, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk sosialisasi olahraga arung jeram sebagai salah satu pilihan untuk meraih prestasi bagi remaja Tuban. Pria yang akrab disapa Tio itu menambahkan, olahraga arung jeram di Kabupaten Tuban memiliki potensi cukup baik dengan banyaknya klub-klub cinta alam. Bahkan, saat ini, baik perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas sudah mulai memperkenalkan olahraga rafting atau dayung sebagai olahraga kekinian. Adapun untuk kategori yang dipertandingkan antara lain yakni dayung perahu karet R4 atau perahu karet 4 awak, dan head-to-head atau beradu kecepatan dengan jarak pendek dengan pelepasan start satu per satu. Untuk tindak lanjut ini karena ekspedisi baru free damage ya, pramusim untuk ke depan, habis lebaran untuk pertandingan resminya, untuk pertandingan dan sekaligus ajang seleksi untuk porprov. Jadi ke depan yang juara ini akan kita bawa ke porprov. Dibina berarti? Dibina, ya, dibina. Sementara itu, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Tuban, Muhammad Zainuddin mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan pecinta alam Tuban tersebut. Sebab, olahraga baru arung jeram juga sudah menjadi keluarga besar KONI Tuban.